Haji Rozak mengungkapkan harapannya terkait hubungan Ayu Ting Ting dan Victor Agustino. Tutur Haji Rozak, saya cocok-cocok aja. Bahkan dengan siapapun asal orangnya baik dan mau bertanggung jawab akan kelangsungan hidup Ayu, saya tetap setuju. Haji Rozak mengaku cocok dengan Victor dan mengungkapkan harapan dalam hubungan asmara Ayu tersebut. Ia mengakui kecocokannya dengan kekasih Ayu, Victor Agustino. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan harapan terkait hubungan asmara Ayu dan Victor Agustino. Saya sih cocok-cocok aja. Asal kedepannya ada harapan umpamanya bakal bisa menciptakan rumah tangganya yang baik, yang tenteram, yang damai. Tentu di situ akan tumbuh suatu kebahagiaan, terang Haji Rozak. Kendati merasa cocok, tetapi Haji Rozak hanya bisa menyerahkannya kepada sang pencipta. Hal ini lantaran ia tak dapat memastikan apakah hubungan Ayu dengan Victor akan terus berlanjut. Ini anak-anak baru dalam penjajakan hubungan berpacaran, itu kan kuasa Tuhan. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang bisa memastikan bahwa mereka akan berlanjut, itu hanya ketetapan Tuhan, jelasnya. Namun, apabila Ayu dan Victor memang benar-benar saling menyukai dan cocok, saya rela membuang ego demi kebahagiaan anak. Kalau seandainya berlanjut, kalau mereka memang cocok, si Victor suka, si Ayu menerima. Kalau mereka memang sudah suka sama suka, ya kita selaku orang tua, kepentingan saya atau ego saya ya pasti saya buang. Asal tujuannya untuk kebahagiaan mereka berdua, demi kebahagiaan anak saya, ucapnya. Haji Rozak juga disinggung terkait keakraban yang terlihat antara Ayu dan Victor. Namun, ia merasa bahwa hal itu sudah biasa lantaran dirinya suka berbincang dengan siapapun. Saya kan memang orangnya suka ngobrol, dengan siapapun, kita kan nggak ada masalah. Kita memang saling memberi masukan supaya cairlah suasananya. Setiap orang punya caranya tersendiri mau akrab dengan siapapun, termasuk Ayu yang saat ini sedang akrab dan dekat dengan Victor Agustino, dan itu juga pernah terjadi ke siapapun, hanya saja Ayu dan Victor mengalaminya sekarang. Gak ada yang perlu dipermasalahkan, tutup Haji Rozak.